Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Luwu Timur menggelar pengundian nomor urut Senin 6 Februari 2022. Dua calon yang maju yakni Andi Akbar Leluasa dan Takwa Muller. Setelah pencabutan, Andi Akbar mendapatkan nomor urut 1, sementara Takwa Muller nomor urut 2. Adapun pemilihan kedua calon bupati itu akan digelar dalam waktu dekat ini. Mereka akan dipilih oleh 30 anggota DPRD Luwu Timur. Keduanya mengaku yakni bisa terpilih untuk mendampingi Budiman hingga 2024 mendatang Torik Uslar ini. Baik Akbar maupun Muller berasal dari Partai Golkar yang merupakan pengusung pasangan Torik Uslar Budiman pada pilkada lalu. Akbar adalah pengurus DPP, sementara Muller merupakan mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan fraksi Golkar. Tim redaksi Koran Suya mengabarkan.